Ki bendera opo karo mbokku dipasang iki, cah, cah. Bedil tentara piye iki. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun HUT Republik Indonesia ke-78, masyarakat Indonesia berbondong-bondong memasang bendera merah putih di halaman depan rumah. Namun berbeda dengan masyarakat lainnya yang memasang bendera merah putih, emak-emak ini justru mengibarkan bendera Jepang di depan rumahnya. Aksi emak-emak yang memasang bendera Jepang di depan rumahnya itu sontak menimbulkan protes dari sang anak. Seperti yang tampak dalam unggahan Instagram @fakta.indo, sang perekam mengaku heran mengapa ibunya memasang bendera Jepang ketika tetangganya memasang bendera Indonesia. Dia juga bercanda bahwa bendera Jepang yang terpasang di halamannya akan membuat tentara menembak rumahnya karena keliru mengira rumahnya sebagai penjajah. Kini video yang memperlihatkan warga pasang bendera Jepang menjelang HUT RI ke-78 itu menjadi viral dan mendapat berbagai reaksi dari warganet. Meski demikian, hingga kini belum diketahui pasti di mana lokasi pemasangan bendera Jepang tersebut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.